Oke, teman-teman, kali ini gue pengen ngasih tahu tutorial cara nyerut jagung buat dibikin tumisan. Yaitu ambil dulu jagung ini, kalau misalnya kepanjangan dibelah dua. Nah, ini kan udah dibelah dua nih. Nah, dia agak pendek nih. Ya udah, abis itu kita serut aja. Ini buat tumisan ya. Mau tumis jagung gurih segala macam, kita serut aja jagungnya. Ini kayak gini. Jadi cukup kayak gini aja diserutnya sampai habis, jangan sampai terlalu dalam ya. Ini standar aja kayak gini, sampai bijinya itu keserut semua, oke? Okay? Itu aja video tutorial dari gua. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti gua bakalan kasih tahu lagi tumisannya, oke? Okay? Oke, okay, sampai jumpa lagi, bye.